Anggota Satgas TMMD Reguler 1110 Kodim 0714 Salatiga berikan himbauan kepada masyarakat di desa sasaran untuk selalu mengenakan masker ketika sedang beraktivitas. Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Kopral 1 La Amat menghimbau kepada warga yang bekerja di penggilingan padi Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Pasalnya bekerja di tempat penggilingan padi dinilai banyak sekali debu berterbangan yang berasal dari hasil penggilingan bekatul maupun debu gabah kering. Tak hanya itu, Kopral 1 La Amat juga menyarankan jika warga dapat mengenakan masker selalu, mengingat saat ini juga masih dalam pandemi COVID-19. Saya sampaikan untuk adik-adik yang bekerja ini supaya kita menggunakan masker setiap bekerja dan jaga faktor keamanan tentang bekerja ini harus memakai alas kaki seperti sepatu, juga menggunakan baju lengan panjang, Pak. Seperti itu saya sampaikan, supaya mereka ya walaupun orang kampung tapi terhindar dari wabah-wabah maupun debu dari gabah ini, Pak. Selain himbauan memakai masker, ia pun memberikan saran kepada pekerja supaya bisa memakai sepatu atau alas kaki saat bekerja sehingga kondisi kesehatan dapat terjaga. Tim Liputan, Bandung TV.